dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di so, zamanun Alan nasi as-sabiru fihim kalqabit al-jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ba 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan Pemirsa KMTV di manapun Antum dan Antuna berada Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dimudahkan untuk bertemu di bulan yang penuh berkah ini di Ramadan 1445 Hijriah Mudah-mudahan di kedepannya Ramadan ini akan kita lalui dengan berbagai kegiatan atau berbagai amal soleh yang kita isi insya Allah Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bermohon juga selawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Romani dan pemirsa KMTV, di studio kita, sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan kembali memberikan materi. Di program Diktat Dialog Ilmuwan Islam Bersama Ustadz untuk kesempatan Ramadan ini kita sudah memasuki episode ke-60 Alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah jauh melewati program kita ini hingga episode ke-60. Dan Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini sudah hadir kedua guru kita. Dan untuk uh, guru kita Ustadz Dr. Hidayatul Ismail LCM Habib Ta'ala tidak berkesempatan hadir untuk hari ini. Karena sesuatu dan lain hal yang harus beliau selesaikan. Taip, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir ada Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Habizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Kabar baik Ustaz ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Ta'amun Ustaz Taip, Barakallahu Fikum Ustaz Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Habizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Kabar baik Ustaz ya Alhamdulillah Barakallahu wabarakatuh Taip, generasi urbani dan pemirsa KMTV untuk hari ini kita akan membuat sebuah judul yaitu yang kita beri judul kartu SD atau kategori atau keutamaan tertentu sebenarnya dakwah dan pendakwah. Ini seperti apa dan bagaimana nanti? Seperti biasa di sesi pertama para guru kita akan memaparkan materi dan di sesi kedua nanti jika waktu memungkinkan nanti bisa bersoal jawab di 082174909911. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan dan untuk pertama seperti biasa kita minta kesediaan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala Falita Badal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil Malikid Dayan Al-Karimil al Manan Imtadna alayna biniamatil islami wal iman وأسبوع علينا بنعمه بحلول شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإن تقوى الله وقاية من النيران Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون para alim ulama ini Muhammad tokoh adat tokoh masyarakat yang menyaksikan atau yang mendengarkan di 91,1 FM Barajul Ilmu dan Peradaban dan yang saya khususkan tuan guru kita yang hadir pada hari ini di studio Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Adawdi Hafizul Maula Bidini Hidunya wa amma Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail fa ya'tazir hadir al hari ini tidak sempat hadir karena ada urusan di luar daerah atau luar kota Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan safar. Dan yang saya banggakan selalu saudara Kurei, Rina Di Amran yang setia menemani setiap acara kita di studio ini, kantor mengaji dan kepada Allah Abu Aldian Adnan, semoga Allah berikan selalu taufik dan rezeki yang melimpah serta barakah. khususnya di bulan Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala masih diberikan kesempatan mudah-mudahan benar-benar menjadi kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam Sayyidul Duat Penghulunya para da'i Dan Gelar da'i adalah gelar yang melekat pada pribadi Nabi Alaih Wassalam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berdakwah dalam banyak ayatnya, dalam banyak Al-Qur'an. Di antaranya adalah "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya? dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah sayyidud duat. Nabi adalah penghulunya para dai. Yang menjadi rujukan dan yang menjadi ikutan sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qul hadhi sabili Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Di atasnya aku berdakwah kepada Allah ala basiratin. Berdasarkan basira yaitu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan ana wa man ittaba'ani. Saya dan siapapun yang mengikutiku. berkaitan dengan tema kita hari ini yang menjadi da'i yang tersertifikasi sebenarnya sudah ada semua safatnya, karakternya, sifat sifatnya, karakternya, sifat-sifatnya dan klasifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi wassalam karena da'i itu secara global dibagi kepada dua da'i kepada ahli surga dan da'i kepada neraka masing-masing ada da'inya. Dai yang menyerukan kepada Al-Qur'an, ya dai yang menyerukan kepada jalan Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam dan ada pula dai yang menyeru seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam ala abwab jahannam yaitu di depan pintu-pintu pintu-pintu neraka. Dan harus sama kita ketahui bersama bahwa jalan dakwah ke surga itu Hanyalah jalan para anbiya, jalannya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menempuh jalan-jalan selain itu adalah jalan fitnah, jalan dzalalah yang berujung kepada kesengsaraan di neraka. Oleh itu, kita dalam hal ini melihat keberhasilan sang dai tidak dengan memakai kacamata logika dan retorika semata. Tetapi harus mengajak berkacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak luput dari logika dan retorika. Karena Al-Quran dan Sunnah mesti sesuai dengan Sunnah. mesti sesuai dengan logika yang sehat. Dan mesti punya retorika yang hebat. Mesti sesuai dengan logika yang sehat dan mesti memiliki retorika yang hebat, sehingga menjadi contoh yang kalau diikuti akan terrealisasi dakwah yang sesungguhnya dan dakwah yang sebenarnya. Dan ukuran yang ditetapkan bukanlah tingkat keberhasilan semata. Artinya banyak orang yang menerima. Ya Allah. Karena digambarkan oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu illa wahid. Awthnan. Wa ya'ti nabiyyun laysa ma'ahu had. Dan datang pada hari kiamat nanti. Seorang Nabi. Tak punya pengikut kecuali satu orang atau dua orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahawa sesungguhnya para nabi adalah orang mansurun, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap gagal seorang dai yang tidak firan. Sebagaimana tidak dianggap berhasil dai yang banyak penghasilan. Tetapi dai maksudnya penghasilan bukan masalah materi ya, penghasilan mad'unya maksud saya. Yang salah tafsir pula. Memang bahasanya muhtabal. Itu banyak menghasilkan pengikut. Bukan maksud saya menghasilkan materi duniawi, tidak. Jadi antara da'i da yang berhasil itu bukan dari sisi banyaknya semata. Tetapi adalah dari sisi yang lain yang mungkin akan disebutkan. Di antara muasafat da'i yang tersertifikasi berdasarkan Al-Quran sudah banyak para ulama menulis tentang masalah sifat da'iyatin najih wal mu'athir sifat para da'i ya yani, eh, apa namanya klasifikasi da'i yang memiliki eh, apa standar standarisasi yang berhasil yang pertama adalah da'i yang ikhlas karena Allah SWT ta'ala Ini sifat pertama yang harus dibiliki oleh seorang dai bahwa beliau bahwa dia berdakwah mesti dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa taala tidak mengharapkan jaza'an wala syukura tidak menghadapkan balasan dari manusia dan tidak pula sanjungan dan pujian karena ini akan berkaitan dengan sifat yang lain yaitu as-sidqu da'wah yaitu mesti jujur dalam berdakwah orang yang tidak ikhlas atau kurang ikhlas dalam berdakwah akan berkurang pula sidiknya dalam dakwah akan berkurang pula sidik dalam dakwah dan ini mujarab dilihat dari dai-dai yang ikhlas Dia e, tidak tid, apa namanya la yadru lumatul laim dia tidak akan terpengaruh oleh celaan yang mencela apalagi pujian orang yang memuji karena yang dituju adalah lillah wa fillah karena adalah dakwanya kepada Allah ilallah wa fillah wa yaitu dakwanya kepada Allah di jalan Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang dicari bukan kepuasan para uh, pengikut tapi yang dicari adalah lurusnya jalan para pengikut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sifat yang harus dimiliki oleh yang sedang adalah ketakwaan. Karena sesungguhnya dakwah itu kerja berat. Tetapi orang yang bertakwa, Allah ringankan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan solusi yang baik, solusi yang tepat dalam setiap keadaan dan Allah mudahkan segala urusannya dan tak mungkin karena agama atau dakwah ini mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah dan tak mungkin akan bisa berpengaruh pada ketakwaan orang orang yang tidak, -tidak memiliki ketakwaan tak akan berpengaruh Ajakan kepada takwa bila yang mengajak adalah orang yang tidak bertakwa karena seperti kata pepatah Arab la orang yang tidak memiliki tidak akan mungkin memberi apa yang mau diberikan dia tidak punya makanya seorang dai mesti bertakwa dan kuat silahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala berusaha untuk menjadi yang pertama melakukan apa yang dikatakan kita teringat. ketika Imam Al al Basri rahimahullah diminta oleh seorang jemaah di Masjid Kebir Jami Al Basrah karena dia imam dan khatibnya ya imam tolonglah khutbah tentang keutamaan memberdekakan hamba sahaya ya insyaallah ditunggu Tak juga pekan depan belum lagi pekan depannya lagi Tak juga dengar sampai tiga bulan baru beliau berkhutbah tentang Tentang keutamaan memerdekakan hamba Yang tadi meminta Komplain kenapa lama sekali Memang susah sekali mengumpulkan bahan khutbahnya Kata beliau lah, Saya belum pernah merasakan Kelezatan memerdekakan hamba Oleh sebab itu Selama tiga bulan ini saya berusaha Untuk mencari sesuatu Yang dengannya aku beli seorang hamba Dan langsung dimerdekakan Nah sekarang saya percaya diri menyampaikannya Karena saya sudah merasakannya Subhanallah Jadi orang yang bertakwa yang senantiasa menegakkan perintah Allah dan menegakkan perintah Rasulullah SAW menjauhi larangannya dan menjauhi tegahnya. Inilah takwa dan tak mungkin kita akan diikuti kalau itu tidak ada pada diri. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Seorang da'i itu mesti alil himmah. mesti tinggi himmahnya, mesti tinggi obsesinya, harus besar motivasinya. Dan dai motivasi terbesarnya adalah adalah mengajak orang masuk surga. Dan dengan ajakan itu membuat dia cepat masuk surga. Dan dengannya pula dia mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari perjalanan hidup kita adalah berakhir di surga. Orang Arab mengatakan alil himmah yasilu ilal qimmah. Orang yang punya obsesi yang tinggi akan sampai pada posisi yang tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal dakwahnya nampak sekali ulul himmah walham bahkan sampai pada kegalauan. La'al fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau Muhammad sampai ingin membedasakan dirimu karena mereka tidak menerima dakwahmu. Subhanallah. Sangat-sangat sedih Nabi Ali sallallahu wasallam dakwah tidak terima. Demikian juga seorang dai. Dai Kalau seandainya sudah berdakwah ke sana kemari, tapi tidak melihat hasil sama sekali, dia mesti risau. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak dilaksanakan, ada sesuatu yang menjadi penghalang. Mungkin tadi keikhlasan yang kurang atau ketakwaan yang tak pernah meningkat sehingga para dai pun pada tidak menerima dakwah kita. Dan itu harus menjadi ham. Nah, sehingga kita bukan hanya merubah orang lain. tetapi juga merubah diri kita sendiri. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak panjang dikit sih. Nah, apalagi kita berduanya. Nah. Sampai-sampai tidurlah sedikit saya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alil himmah yasilu ila al Nabi alaihi salatu wassalam dibujuk dengan berbagai bujukan. Apa yang tidak disampaikan Nabi? Mau jadi raja, Ya si siap orang menjadikannya ada raja. Mau menikah dengan wanita tercantik mereka siapkan wanita tercantik. A, mau atau mau apa lagi? E, harta ya, kumpulkan sampai menjadi orang terkaya. Subhanallah. Ternyata ini tidak membuat dia terseret, tidak membuat dia mundur dari berdakwah. Subhanallah. Kau muslimin atau muslimat? beda dengan da'i-da'i yang tidak sertifikasi secara syari akan kita lihat diberikan sebuah mobil butut aja berubah arah dakwahnya bis Kenapa? Karena tidak memiliki sertifikasi yang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berubah 100 persen atau 180 derajat. Nasehulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashallallahu Dirahmati Allah kemudian yang yang juga diantara sifat yang harus memiliki adalah mesti berilmu dan dalam hal ini tidak cukup hanya kecerdasan walaupun kecerdasan adalah alat untuk mencari ilmu tapi ingat tidak semua yang cerdas memiliki ilmu tetapi semua yang berilmu mesti cerdas dan setiap dan tidak setiap yang berilmu mengamalkan ilmu atau mengikutinya maka di sini datang lagi peluang setan untuk menyesatkan, karena orang tersesat itu ada dua sebab. Yang pertama tidak berilmu, tentu saja dia tidak tahu arah kemana harus berdakwah. Dia tidak tahu membedakan. didengar ini mengatakan menafsirkan begini dia ikuti. Coba bayangkan Ustaz hadis tentang larangan untuk melakukan binah bisa menjadi hadis untuk mendukung binah, hadis atau ayat. tentang larangan berbuat bid'ah bisa menjadi ayat dan hadis untuk mendukung perbuatan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga kadang-kadang ayat menegah atau hadis melarang tetapi bisa dibalikkan menjadi penyuruh dan perintah. Contoh. Ah, contoh misalnya Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ini dijadikan ayat untuk menyatukan semua agama atau menganggap sama semua agama atau bekerja sama menjadi satu keluarga seperti yang sekarang kalau di Arab terkenal dengan Al Baitul Ibrahim ya ini kadang-kadang oleh salah seorang syekh besar di di Amerika, di Mesir dan juga juga di apa namanya diadopsi juga oleh para penguasa di Emirat Nasserullah Salamatul Amfiyah, sebuah Baitul Ibrahimi artinya rumah Ibrahim dengan alasan Ibrahim melahirkan Ismail merupakan nabi dari kalangan Arab melahirkan Ishak merupakan nabi yang keturunannya banyak nabi dari kalangan bani Israel dari kedua nabi ini lahir pemuka apa nabi yang bawakan agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam yang ada hari ini. Berarti kalau satu Bapak kenapa tidak disatukan saja? Padahal ayat ini adalah ayat yang memisahkan kita dengan mereka, bukan ayat untuk menyatukan. Apa yang karena di situ baru titik koma. Allah na'budu illallah bahwa kita tidak beribadah kepada Allah. Nah, mungkinkah ini bersatu? Tak nah, mungkin. ولا نشرك به شيئا bahawa kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. tak mungkin Yahudi dan Nasrani mahu itu. Karena apa? Yang tidak menyekutukan Allah itu hanya orang Islam. Hanya orang beriman. Kemudian, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ Kita tidak saling menjadikan sesama manusia baik itu ulama maupun tokoh agama sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Apa itu? Nabi menafsirkan itu dengan alaisu idza ahallu istahallu haraman istahlaltumu bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram ikut mengharamkannya ikut menghalalkannya wa idha haram, halalan dan bila mereka mengharamkan yang halal akan ikuti itulah ittikhadum min nah maka seorang dai mesti berilmu karena kalau tanpa ilmu walaupun cerdas dia akan menjadi dai yang menyesatkan membawa kepada neraka jahanam dan yang ke atau yang kelima adalah ilmu yang diamalkan ilmu yang diamalkan karena itu ilmu itu amanah sehingga ilmu itu disampaikan dan diamalkan dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah adalah yang paling mengamalkan ilmu ini atqakum lillah wa alamukum bih dan saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian di antara sifat yang tersertifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam seorang apa namanya seorang dai mesti sahibu khuluqin hasan bahkan mesti ahsanu khuluq seorang dai itu mesti punya akhlak yang sangat baik kemudian cara beradab al-ta'amul ar-raqiyah itu adab bertaamul dengan manusia dengan adab yang tinggi Nabi alaihi salatu wasallam coba bayangkan berhadapan dengan orang non muslim dakmad uh, orang kafir sendiri beliau memberikan haknya haknya berbicara ya silahkan, siapa yang mulai dipersilakan kemudian dipanggil dengan panggilan yang dia sukai karena ini tidak lagu secara syariat seperti nabi berkirim surat kepada Heraklius apa dia katakan ila Herakl azimir rum kepada Herakl adalah pembesar Romawi dia memang pembesar Coba kalau dia tulis kepada ahli neraka Heraklius. Subhanallah. Nah. Kemudian dia katakan assalamu ala man tabal Orang dengar semoga dapat apa namanya? salam kepada orang yang mendapatkan hidayah. Seolah-olah dia tujuan kepada dia semoga dapat keselamatan dan dapat hidayah. Bayangkan kalau Nabi alaihi langsung saja aslim taslam Enggak, mulai mukaddimah azimir rum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pula dengan itu Utbah bin Rabi'ah. Dia ngajak untuk negosiasi. Nabi siap duduk beradu lutut dengannya. Awak sesama awaknya, ya sama muslim kadang jangan beradu lutut. Adu mata aja <laughs> panas. Kalau muslim dan muslim berlutut beradu lutut dengannya. Lalu Nabi alaihi salatu mempersilakan ya Abu Walid Kemudian setelah selesai, intahaita ya Abul Walid, sudah selesai dipanggil dengan panggilan Abu Walid karena orang Arab itu suka dipanggil dengan dengan panggilan yang dengan kunyah dengan kunyahnya dipanggil lalu waktu Nabi Alaihissalam menyampaikan yaitu membacakan ayat-ayat suci Al Quran kepadanya kaum muslimin kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala patutlah Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung gimana agung akhlak nabi kana khuluqul quran karena yang diamalkannya adalah al-quranul karim yaitu ketika al-quran mengatakan atau menceritakan idhhab ila fir'auna innahu tagha lahu Taqula lahu izhaba ila Fir'aun Fa'innahu taga Faqula lahu qawlan layinan La'allahu yitazakkar au yakshah Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut Mudah-mudahan Dia mau ingat Dan mau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada ketika ada seseorang Ingin menasihati Harun al-Rashid Harun sedang tawaf Ya Amirul Mukminin, ini nasihuk. Amirul saya ingin menasihati anak, lakin usad di Tapi saya akan mengatakan perkataan yang keras. Lalu kata Harun ar rashid apalagi sedang tawa pula kan. <laughs> nah berkata yang tidak bijak pula. Wallahi, lem, apa namanya, lestu, lestu, asyarra min fir'aun, walasta anta ahsan au aw, awla atau aw, afdala min Musa kamu tidak lebih baik lastu khairan lasta khairan min Musa wa lastu ana syarran min Firaun saya tidak lebih buruk dari Firaun dan kamu tidak lebih baik daripada Musa tekan Allah katakan faqula lahu qawlan layyina saya tidak terima saya tidak mau coba kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala siapa yang mau Ya dikatakan kepada kata-kata yang keras. Oh jangan bilang dulu ada orang badui datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya kayak ya Muhammad wa Musa alaik, dan saya akan berbicara dengan keras jangan ditiru karena itu orang badui itu bukan orang badui dan Nabi Alaihissalam karena akhlaknya tinggi sehingga dia siap untuk menghadapi segala keadaan dan situasi. Maashir kiram para pendengar para mursyid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Eh, alholokol hasan dan at-taamul ar yang mesti dimiliki oleh seorang hamba, dan di antara wasafat yang harus dimiliki adalah sifat sabar dan sabat, sabar, sabat, asobruwet sabat, yaitu sabar itu bisa bertahan sehingga kita tetap teguh dengan prinsip. Sebab tidak sedikit yang tidak sabar akhirnya goyah dari prinsip yang harus dia ikuti. Sabar dan yang dihadapi di lapangan luar biasa banyaknya tantangan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salat Al-Qur'anul Al Karim isyaratkan wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu kecuali orang beriman wa amilus salihat mengamalkan ilmunya dan selalu beri wasiat untuk kebenaran. Akibatnya apa? Orang yang suka membawa kebenaran tidak akan mulus perjalanan pasti. Karena manusia memang suka kebatilan. Lihatlah misalnya menjelang Ramadan ini. Berapa banyak kegiatan-kegiatan batil yang dilakukan oleh Islam. Nah dibiarkan, da'i tak boleh membiarkan. Kalau dikatakan, da'i harus berhadapan dengan Harus yang sangat besar arus yang sangat besar. Oleh sebab itu, as-sabra, as-sabra. kiram dirahati Allah SWT. Dan kisah sidam sirah An-Nabawiyah banyak kita dapatkan. Nabi Wasallam sampai disakiti, diintimidasi, dipersekusi, dan sebagainya. semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang suka menghalang-halangi dakwah para da'i yang mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada semuanya untuk sabar dan menahan diri sehingga tidak tergolong seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu terhadap Nabi Alaihissalatu Wassalam. dan yang tidak kalah pentingnya seorang dai mesti selalu tapi ada kaitan dengan pertama tadi bertakwa pada Allah yaitu senantiasa tawakal dan berdoa kepadanya dan membalikan segala urusan kepadanya wa ma alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana inilah yang membuat kokohnya para ulama dokohnya para nabi di saat mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun ancamannya wa qala allazina kafaru li rusulihim min ardina aw la Berkata orang-orang kafir itu kalian kami keluarkan dari negeri ini atau kalian kembali kepada agama yang telah kami anut sebelumnya. Mereka menganggap mereka dalam kebenaran. Nabi-nabi ini orang dalam kebatilan. Tapi para nabi tidak. Tidak mungkin kami kelu apa namanya? Tidak mungkin kami meninggalkan dakwah ini. Karena ini dari Allah. Kalian dari nenek moyang. Tak nah, mungkin kami meninggalkan dakwah ini. Kalian ada tradisi. Padahal ini adalah ajaran Allah turun dari ilahi. Tak nah, mungkin. Oleh sebab itu Allah sendiri jawab. Fa'auha rabbuhum ilaihim lanuhlikan nazzalimin. Kami akan binasakan orang, orang zalim kata Allah SWT. Wa nuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan kami akan jadikan kalian yang berhak menempati bumi setelah mereka dihilangkan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita. Mudah-mudahan apa yang disebutkan bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada Saudara Ray untuk melanjutkan dialog kita pada pagi ini. Dan terima kasih karena sudah sabar mendengar. Dan mudah-mudahan termasuk bahagian daripada serbuk tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khairan saya untuk pendahuluannya dan juga uh, penyampaian materi di awal. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk uh, Antum dan Antuna yang mendengarkan kita melalui Radio Urbanis 91,1 FM ataupun yang menyimak kita melalui KMTV dan berbagai channel dakwah yang sudah bekerja sama untuk menyiarkan program kita di kesempatan hari ini. Tapi berikutnya kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita uh, menyambung uh, tema kita untuk hari ini dari Ustadz Dr. Helmi Basri, LCMA Hafizahullah Ta'ala. فليتفضل مشكور رساله بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده guru kita Dr. Dasman yang sama-sama kita hormati Saudara Ray, Saudara Adnan dan seluruh pemirsa KMTV serta pendengar setia di Robani dimanapun berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam memperbanyak ibadah dan kebaikan khususnya selama bulan Ramadan. Pantas kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita kembali dimudahkannya untuk mengisi waktu dengan berbagi, bermuzakarah, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita bersama dan semoga dicatat masuk dalam catatan kebaikan kita yang insya Allah di akhirat kelak membuat timbangan kebaikan itu menjadi berat mengalahkan timbangan dosa eh uh, berselawat dan bersalam kita kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Mudah-mudahan kita semakin setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau, karena beliau adalah orang yang sangat merindukan kita dan sangat mencintai kita. Mudah-mudahan di hari Mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat. Dan pertolongan dari beliau, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa, dan ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, uh, tema kita pada pagi hari ini adalah kartu SD, syarat dan ketentuan dakwah atau dai dalam perspektif. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya kira sudah sangat banyak sekali Yang disampaikan oleh guru kita tadi Dr. Dasman Terkait dengan sifat Da'i atau Najah Hal-hal e, yang harus dimiliki oleh Da'i Dan itu sebenarnya adalah Cara Islam untuk Mensertifikasi Da'i saya mendengar dari awal hampir tidak ada sisi yang tertinggal sehingga apa yang akan saya sampaikan barangkali mengulang apa yang telah beliau sampaikan atau mungkin ada sisi-sisi sedikit yang mungkin sebagai sebagai tambahan mengulang ataupun ataupun menambah dua-duanya akan baik karena wa dzakir fa inna Uh, satu hal yang perlu diketahui bahwa berdakwah itu adalah pekerjaan amalan yang sangat mulia dan itu merupakan pekerjaan semua para nabi dari yang pertama sampai nabi yang terakhir tugasnya memang adalah untuk menjadi dai untuk menjadi pendakwah menyeru kepada kebaikan menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah. Udu'u ila sabili rabbik. Ajaklah berdakwahlah engkau. Ajaklah mereka kemana mereka diajak. Ila sabili rabbik. Kepada jalan Rabbimu. Jadi kalau seandainya ada da'i, ada orang-orang yang memasukkan dirinya ke dalam kafilah doa, berarti mereka mesti mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak kepada jalan golongan tertentu, bukan mengajak kepada kepentingan diri dia, bukan pula mengajak kepada hal-hal yang lain, tetapi satu hal yang mesti adalah ila sabili rabbik mengajak kepada jalan robmu dan jalan rob itu kata sabil di situ hanya dalam bentuk mufrad karena jamaknya adalah subul maka jalan menuju Allah itu berarti hanya hanya satu satu jalan itu yang harus kita tempuh agar kita sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para nabi dulu. Ketika Nabi Hud uh, diutus kepada kaumnya Ad. Ya kaumku, o'budullah. Malakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, wahai kaumku sembahlah Allah di mana tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Dia. Nabi Su'aib dikirim pula kepada kaumnya. Nabi Saleh dikirim pula kepada kaumnya. Semua Nabi. Setiap mereka dikirim, memang pesan mereka adalah Udu'u, U'budu, Allah. U'budu Rabbakum, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian. Itu semua yang mereka sampaikan. Maka dari situ memang dapat kita pahami bahwa dakwah itu merupakan amal yang sangat mulia karena kita menapaki kembali apa yang dilakukan oleh para nabi. Kalau seandainya nabi dulu dalam menghadapi dakwahnya sering menghadapi tantangan, maka da'i-da'i hari ini juga akan selalu menghadapi tantangan. Tidak ada Nabi yang mulus-mulus begitu saja, sebagaimana dakwah pada hari ini, juga tidak akan ada yang mulus-mulus begitu saja, karena memang kebenaran itu sulit diterima oleh mereka-mereka yang jahil. Kebenaran itu sulit diterima oleh mereka-mereka yang memang cenderung mengikuti hati dan perasaannya. Oleh karena itu, dulu. Semua nabi juga menghadapi tantangan-tantangan. Ada yang berat, ada yang sangat berat. Tinggal lagi frekuensinya saja. Sehingga dibagi-bagi pula lah nabi itu dalam apa namanya dalam menghadapi tantangan itu ujian-ujian yang datang dari Allah karena itu semua adalah bagian dari dari ujian. Ada yang masuk dalam kategori ulul azmi, ada yang uh, tidak masuk dalam kategori uh, ulul Azmi, bagaimana beratnya tentangan dakwah Firaun Musa dan Harun ketika mereka diminta untuk menghadapi Firaun? Bagaimana beratnya dakwah Nabi Ibrahim ketika ia harus menghadapi ayahnya sendiri atau menghadapi raja yang namanya Namrud? Raja-raja itu raja-raja pembangkang, yang mana mereka menganggap bahwa mereka adalah Allah mereka adalah Rob. Fir'aun mengatakan, Ana Robbukumul Allah saya adalah Rob kalian yang maha tinggi. Ah, di hadapan orang yang mengaku dia adalah Tuhan, sekarang Nabi Musa harus menyampaikan bahwa ada Tuhan lain selain daripada dia. Yang pantas disembah itu bukan dia. Nah, apakah tidak akan menghadapi tantangan? Pasti akan menghadapi menghadapi tantangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya juga tidak sedikit tentangan yang beliau hadapi. Tadi sudah disampaikan beberapa beberapa contoh oleh guru kita bagaimana Nabi kita menghadapi tentangan dan harus dihadapi eh, Hadapi dengan sifat dengan sifat sabar. Eh, Siapa yang menentang mereka? Ada orang kafir, ada orang 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 munafik. Kalau dalam Al Quranul Karim dikatakan juga, Wakala ladina kafaru la tasmau lihaz al Quran wal gawfihi la taglibun. Jadi orang, orang kafir dulu mengajak kepada kawan-kawannya, la tasmau lihaz al Quran. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran itu. jangan simak-simak Al-Quran itu. Lantas mau lihat quran Walau fihi dan buatlah hiruk pikuk pada Al-Quran itu. Itu dulu perbuatan orang-orang kafir, karena mereka ingin menentang dakwah Nabi, sebab memang asal mereka serius dalam mendengarkan Al-Quran, jarang di antara mereka yang yang tidak tertarik bahkan tokoh-tokoh mereka sendiri itu ada yang diam-diam malam-malam pergi ke sudut rumah Nabi itu sekedar hanya untuk mendengar mendengar Al-Quran seperti yang dikisahkan itu ternyata ada dua orang yang berada pada sudut yang berbeda tanpa mereka mengetahui satu di sudut sini satu di sudut yang sebelah lagi hanya sekedar untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selesai itu berdua pulang dan ketemu di jalan. Saling nanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata dua-duanya adalah dari sudut sisi rumah Nabi yang yang berbeda. Karena memang nikmat mendengarkan Al-Quran itu. Dan kalau memang ingin serius dalam mendengarkannya, mereka bisa mendapatkan mendapatkan hidayah. Itu juga lah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dia membacakan Al-Quran di luar rumahnya itu semua berkumpul anak-anak perempuan yang orang-orang musyrik mendengarkan apa yang dibaca oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai pada akhirnya Abu Bakar dilarang untuk membacakan Al-Qur'an kecuali dalam rumahnya sendiri. Kalau tadi kan di di luar itu bebas dia baca, tapi karena pengaruhnya tadi itu mendengarkan ayat disinilah sinilah Al-Qur'an bacaannya saja itu bisa mendatangkan bisa mendatangkan hidayah apalagi mereka orang-orang Arab yang memang mengerti dengan apa yang terkandung dalam bacaan itu. Bacaan yang sangat indah di dalamnya ada petunjuk berbeda dengan ungkapan-ungkapan manusia lainnya. Ah, dilaranglah Abu Bakar ketika itu untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Enggak apa-apa kata Abu Bakar. Biarlah saya baca di rumah saja. Abu Bakar hanya membaca di rumah saja. Tapi ketika Abu Bakar pindah membacanya ke rumahnya saja, orang-orang yang tadi mendengar bukan berhenti dia, malah berkumpul mengelilingi rumahnya, rumahnya Abu Bakar. Oleh karena itu pantaslah pesan orang-orang kafir itu untuk mereka sesama mereka, tasma'u oleh Hazal Quran wal gaufi, jangan kalian dengarkan Quran wal gaufi dan buat irukpi padanya. Itu sikap mereka dulu. dan itu tantangan dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tantangan itu masih ada bagi dai-dai hari ini? Ternyata juga masih ada. Ada orang-orang yang masih belum siap juga untuk memperdengarkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ada orang yang belum siap untuk memperdengarkan kebenaran-kebenaran yang ada pada hadis. Jangan dengarkan, dilarang orang untuk mendengarkannya. Wal gaufi dan buat hirup pikuk. buat dirupiku ini sekira inilah yang yang terjadi itu ketika ada dai-dai yang apa namanya itu yang menyampaikan kebenaran tapi barangkali tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan lalu dibuat heboh atau dihentikan kajiannya dihalangi untuk menyampaikan kebenaran ternyata kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri karena Islam itu dibantu oleh Allah dakwah yang benar itu ditolong oleh Allah, Allah yang akan memudahkannya ketika dilarang di satu tempat, tapi mungkin akan dimudahkan pada tempat yang lain. Ketika dilarang di satu tempat, ternyata itu hanyalah cara Allah untuk mengembangkan dakwah tauhid untuk mengembangkan dakwah kebenaran, dakwah al-haq, dakwah sunnah, agar orang semakin penasaran, kenapa kok dilarang, ada apa? Orang malah akan semakin mencari tahu, hakikat hakikatnya se, seperti apa dan pada akhirnya justru membuat dakwah semakin semakin berkembang. Tapi mudah-mudahan kita sesama umat Islam harus mengerti dengan hakikat kebenaran itu. Sebab memang kalau kita bicara tentang tantangan-tantangan dakwah ada tantangan dari In, internal ada tentangan dari eksternal. Kalau eksternalnya ya barangkali orang-orang kafir, orang-orang yang apa namanya itu yang memang benci kepada Islam. Wajar kalau mereka menolak, menolak kebenaran. Tapi yang disayangkan itu adalah ketika yang menolaknya juga adalah adalah mereka-mereka yang yang Islam. Ada orang-orang terpengaruh oleh pemikiran liberal. Mereka Muslim juga Islam. Tetapi terpengaruh oleh pemikiran liberal, maka muncullah bebas dalam memikirkan agama. Liberal itu kan memang ada ada semacam konsep kebebasan dalam memahami, memahami agama. Ada ini sebenarnya bukan untuk Islam. Karena menyematkan kata Islam pada liberal saja itu tidak tepat. Jadi menyebut Islam liberal itu saja sudah tidak tepat. Kenapa demikian? Karena Islam itu tunduk Islam itu kan memberikan ketundukan. Sementara liberal bebas. Ini tunduk, ini penuh kebebasan. Masa mau di mau disatukan? Itu saja sebenarnya sudah sudah tidak tidak bisa. E, maka dalam kajian-kajian orang-orang liberal itu selalu saja saya sudah coba cek beberapa diskusi yang dilakukan oleh orang liberal mesti tujuannya hanya satu kritik Quran, kritik Sunnah. Mengkritisi apa yang ada dalam Quran, mengkritisi apa yang ada pada dalam hadis. Yang ada dalam hadis, hadis Nabi. Bukan tidak boleh mengkritisi, tapi kritikannya harus produktif. Bukan tidak boleh kita menganalisa pada hal-hal tertentu, tetapi analisa yang membangun bukan kritik yang menghancurkan bukan analisa yang justru menjauhkan kita dari pesan-pesan yang ada di dalam di dalam agama sehingga kalau disampaikan sesuatu dan memang kalau kita tengok pada referensi yang ada landasan-landasannya Quran hadis memang itu sebuah kebenaran tapi sulit diterima oleh sebagian oleh sebagian orang-orang yang memang sudah terdoktrin untuk meyakini sesuatu, maka dari sinilah berawal semangat untuk menolak. Menolak kajian-kajian yang uh, disampaikan oleh mereka, mereka yang insya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Kajian-kajian uh, yang yang memang, apa namanya, terstandarisasilah sesuai dengan Al-Quran dan, dan uh, Sunnah kadang muncul pula itu kan kalian aja yang menganggap itu kebenaran. Bukan kita yang menganggap kebenaran, karena kebenaran bukan dari kita. Kebenaran dari Allah. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. al min rabbika fala minal mumtarin. Maka jangan kalian ragu, jangan kalian merasa Uh, bimbang dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, karena itu uh, kalau memang akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada maka perlu mukawibat. Mukawimat itu penopang lah gitu ya, penopang dai itu dalam menyampaikan kebenaran itu. Uh, yang sebenarnya isinya uh, lebih kurang sama dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh oleh uh, guru kita, Dr. Dasman. Kalau tadi boleh membahasakannya dengan sifat eh, uh, Kalau dari sisi lain kita bisa juga membahasakan uh, mukawimat. Mukawimat itu tonggak pengokohnya, penopangnya gitu saja. Agar dakwah itu selalu selalu eh, apa namanya itu tidak tidak melenceng atau terstandar lah eh, sesuai dengan Al-Quran dan dan sunnah maka kalau seandainya orang bicara-bicara tentang sertifikasi dai ya memang harus larinya ke sana sifatnya apa mukawimatnya apa eh, dan depan ini memang jangan pula dijadikan standarisasi itu apa namanya itu sertifikasi itu syarat mutlak bolehnya berdakwah kalau seandainya si pulan ini belum mendapatkan sertifikasi eh, dakwah berarti dia belum pantas untuk berdakwah jangan pula dijadikan itu sebagai sebagai syarat tapi ada memang baiknya untuk melakukan itu karena kita tengok perkembangan dakwah di negara kita di Indonesia memang nampaknya lebih bebas. Dai itu mau muncul siapa yang ngomong itu kayaknya bebas saja. Mau dia dalam dakwahnya membawa cerita-cerita palsu. Mau dia dalam dakwahnya berjoget-joget dia menyampaikan atau berselawat, tapi di belakangnya, perempuan-perempuan yang menari-menari ini ada di kita, dan nampaknya memang perlu ada sertifikasi. Di sisi ini, saya sangat, sangat, sangat setuju agar Islam itu tidak semakin kacau. Nanti disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti dengan Islam yang sebenarnya. Kalau tidak ada, maka ke depan barangkali bisa akan lebih liar lagi. Karena di kita ini memang kan atas nama kebebasan atau hak azazi, saling menghormati, tidak boleh saling menyalahkan. Ini slogan-slogan ini bisa bisa apa nih menjadi pisau yang dari dua sisi bisa untuk baik, bisa untuk yang untuk yang yang buruk gitu. Tengok saja media sosial YouTube-YouTube yang ada, yang apa namanya kalau nanti seandainya sudah sudah ketahuan, barulah ngaku-ngaku tuh sebagai konten dan lain sebagainya. Ini kayak yang terakhir itu orang-orang yang katanya boleh ganti-ganti istri pasangan. Ini mau dinamakan Islam juga yang begini-begini nih. Apa bedanya sama kafir Quraisy pada masa jahiliyah dulu? Yang mereka bebas untuk ganti-ganti pasangan dengan dengan uh, siapa saja. Islam itu justru datangkan untuk itu, untuk menghalangi terjadinya hal-hal yang seperti tadi itu. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Pasal Nabi awal-awal kan itu. Ketika terjadi perjanjian Aqabah yang pertama orang-orang Madinah yang datang ke ke apa namanya itu ke Mekah untuk berhaji adalah perjanjian Akabah sebagai Akabah satu Akabah dua sebagai persiapan Nabi untuk berhijrah kan itu isinya sembah Allah saja jangan mencuri jangan berzina nah sekarang dibilang itu sebagai sesuatu yang yang dibolehkan untuk ganti-ganti asal asal sama-sama asal sama-sama suka. Lalu mereka ingin disebut pula sebagai dai Islam. Ini orang-orang seperti ini, ini harus tidak ada ini, harus dibasmi ini. Tidak boleh untuk menyampaikan Islam, berarti dia tidak mengerti dengan dengan Islam. Nah dari sisi ini saya kira penting untuk diadakan sertifikasi. Dan yang menyertifikasinya itu harus orang-orang mengerti dakwah, mengerti Islam. Bagaimana keluar nanti sertifikasi da'i yang benar, sementara disertifikasi oleh yang tidak yang ngerti juga. Agar jelas konsep yang mau ditawarkan itu se -se seperti apa. Maka kembalikan standarnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang apa yang memang bagaimana agama itu mengatur sifat-sifat seorang dai ya inilah yang tadi sudah di sudah disampaikan saya sedikit ingin menambahkan saja kalau tadi sudah dibicarakan yang diantara mukawimatnya juga adalah al ilmu nafi ini ini saya sebut ini pada bagian yang pertama karena memang ini yang 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 nampaknya sekarang itu yang memang harus di, diingatkan terus al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan ilmu ini nanti kalau kita tengok sekolah Islam Ibnu Taimiyah itu membagi-bagi ilmu nafi itu kepada berapa hal. Ada ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatul raq, ma'rifatullah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Al ilmu nafi. Berarti persoalan tauhid. Ada ilmu nanti yang berkaitan dengan al-awamir nawahi yang datang dari Allah. Perintah dan larangan yang datang dari Allah itu adalah semua al-ilmun nafi' mana yang dilarang mana yang dibolehkan berarti ini adalah bagian dari syariat ketentuan ketentuan agama kalau yang pertama tadi itu mengenal Allah ini persoalan tauhid persoalan akidah bagaimana kita mengenal Allah secara benar melalui Al-Qur'anul Karim maka standarnya yang pertama sekali itu al-ilmun nafi' berarti dalam persoalan dalam persoalan akidah yang harus benar jangan sampai bercampur aduk antara tauhid dengan syirik karena tidak mungkin menyatu tauhid dengan syirik itu tidak mungkin berada dalam satu gelas yang sama madu sama racun itu gimana mau mau mau, dis, mau di, disatukan pasti akan menjadi tidak bermanfaat dalam persoalan syirik ini banyak didangkalkan Hal-hal yang nyata-nyata itu adalah dalam bentuk syirik Tapi ingin dikatakan itu bukan Bukan sebagai sebuah keserikan Nah kalau memang Tauhid tidak mungkin menyatu dengan syirik Selagi melakukan syirik Berarti belum akan pernah menjadi muwahid Belum akan menjadi orang yang benar-benar Benar-benar bertauhid Kalau memang dalam tingkahnya Dalam sikapnya, perbuatannya Masih ada sesuatu yang Yang disitu situ kesyirikan dan syirik itu adalah innasyirka lazulmun azim sesungguhnya syirik itu itu kezaliman yang luar biasa dosa yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah dosa syirik karena kita memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah kita berikan kepada yang lain selain dia hanya dia yang berhak untuk itu dan hanya dia yang mampu sekarang diberikan kepada yang lain, berdoa. Siapa yang mengabulkan doa, kepada siapa kita berdoa, hanya kepada Allah, karena Allah yang mengabulkan doa. Sekarang ada orang yang meminta, tidak lagi kepada Allah, meminta kepada makhluk halus, meminta kepada kuburan-kuburan keramat meminta kepada kayak apa animisme dinamisme yang dulu itu mengakui ada kekuatan-kekuatan pada pada makhluk padahal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala maka memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah diberikan kepada yang lain wajarlah Allah marah manusia saja kalau seandainya hanya dia yang pantas melakukan tapi dilakukan oleh orang lain dia akan marah contoh kalau ada seorang direktur dipalsukan tanda tangannya. Ini yang menandatangani berkas nih ha, yang berhak menandatangan itu hanya direktur, hanya rektor, hanya pimpinan. Sekarang ada orang tiba-tiba dia menandatangan. Ketahuan sama rektor, ketahuan sama direktur, marah enggak dia? Pasti marah, karena ini kerja dia. Maka syirik itu secara sederhana menyerahkan apa yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi diberikan kepada yang kepada yang lain, dan ini biasanya hubungannya adalah dengan persoalan uluhiyah. Uluhiyah, orang-orang dulu masalahnya kepada uluhiyah. Uluhiyah, kalau rububiyah, mereka meyakini Allah pencipta karena mereka yakin mereka tidak bisa mencipta pemberi rezeki mereka juga yakin uh, adalah Allah tapi ketika diminta untuk taat diminta untuk tunduk hanya hanya beribadah kepada Allah tidak boleh berdoa kepada selain Allah itu yang mereka tidak yang mereka tidak sanggup maka kecenderungannya memang ada pada pada itu walaupun masuk pada pada hal-hal uh, yang lain nah oleh karena itu ilmu ilmu nafi' pada poin yang pertama itu hubungannya dengan Allah yang kedua hubungannya dengan syariat Allah perintah dan larangan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam al qurannya atau yang ada dalam hadis-hadis Nabi yang memang itu menjadi kewajiban kita untuk me, untuk menyampaikannya. Nah ini menjadi kata kunci bagi seorang da'i siapapun. Kita pun kalau seandainya ngaku-ngaku da'i maka memang harus penopangnya adalah al ilmu nafi ini tidak cukup hanya semangat semangat menggebu-gebu tidak cukup untuk menjadi seorang pendakwah untuk menjadi seorang dai mesti diikutkan dengan dengan al ilmu nafi baik ilmu yang hub, yang berhubungan dengan Allah mengenal Allah uh, uh, namanya sifatnya mesti dipahami karena Allah itu adalah Khalik yang maha sempurna, maha segala-galanya, dan Dia memiliki berbagai macam sifat-sifat yang baik yang hanya Dia yang yang hanya Dia yang memiliki. Nah, di samping itu juga mengenali syariat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan. Kalau sudah memahami itu, sampaikan. Tidak e, mesti pula memahami semuanya. Beliguan nih, walau. Belum ayat, meskipun satu ayat, tapi benar-benar paham dari apa yang ada dalam ayat itu. Kalau menunggu menjadi da'i itu nanti menunggu hafal pula dulu sahih Bukhari, berarti sangat sedikit sekali nanti orang yang akan menjadi pendakwah. Padahal Islam ini mesti disampaikan. Kebenaran yang datang dari Islam meski-meski disampaikan. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita sudah mengerti, sudah punya ilmunya, ada il il ilmu dari apa yang kita pahami itu, disitulah kita baru dituntut untuk menjadi dai untuk menyampaikan menyampaikan kebenaran. Uh, di samping kepemilikan ilmu perlu hikmah. Odo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah itu contoh paling tepat adalah nabi. Nabi tidaklah setiap saat dia menyampaikan ketentuan-ketentuan agama. Di tengah-tengahnya ada saat-saat dimana pas untuk menyampaikan. Ada saatnya oh ternyata nantilah ada ditengoknya sahabat lagi lagi capek-capeknya mungkin belum pas untuk untuk menerima Nabi meng, mengundurkan dulu. Ada sesuatu yang diundur oleh Nabi untuk untuk menyampaikan, tapi ada saatnya Nabi dengan segala bentuk ketegasannya dengan segala bentuk ketegasannya dia langsung dia langsung me, menyampaikan hikmah. Dan jangan pula salah dalam memahami hikmah. Karena ada pula Hikmah itu ya melebur. Kalau mau menasehati orang mabuk-mabuk, ya mabuk-mabuk dulu, dulu sebentar sama mereka, uh, uh, biar tidak terjebak. Agar untuk merubah keserikan, nah, ikut-ikutlah dulu sama mereka, tengok-tengok dulu apa-apa yang yang terjadi. Jangan-jangan kita salah dalam memahami, memahami hikmah. Hikmah itu bukan merubah kebenaran, tetapi menyampaikannya sesuai dengan keadaan dan tepat pada tepat pada waktunya. E, seandainya ada kita tengok seorang preman yang baru saja mungkin sadar dengan kewajiban agama bertobat lalu datang semangat sholatnya, lalu, lalu sholat dia pakai singlet. Kan dari segi adab mungkin itu tidak tidak pas, masa sholat pakai singlet, menghadap uh, kepala desa aja. Kadang kita pilih-pilih baju, tapi kalau seandainya langsung dilarang, langsung dilarang. Jangan dia ndak jadi, ndak jadi sholat. Sementara pakai singlet masih tetap sah-sah, tidak sah kira-kira kamu nutup aurat, mana batas-batasan aurat. Kalau emang itu dari segi sah, bisa disebut sebagai sholat yang, yang sah. tapi kurang adabnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghadapi hal-hal yang yang seperti itu? Jadi bukan merubah kebenaran, tapi hanya menyampaikan tepat pada waktu. Eh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama Ibnul al murid utamanya, itu berjalan di sebuah lorong dan dia menengok ada pemuda-pemuda yang sedang mabuk. Apa kata Ibnul Qayyim? Ya, ya Syekh, kenapa tidak dilarang? orang itu kan lagi mabuk tuh. Sementara ingkarul mungkar disuruh oleh agama. Apa kata Syekh Islam? Biarlah dia mabuk. Karena kalau dia tidak mabuk mungkin dia akan membunuh. Kalau dia tidak mabuk sekarang mungkin akan akan membunuh. Mana yang lebih besar mudaratnya? Mabuk atau membunuh? Mabuk itu merusak dirinya sendiri. Kalau membunuh itu memudaratkan orang mudarkan orang-orang lain bukan berarti mabuk itu halal tidak maka tidak merubah tidak ada kebenaran yang yang dirubah yang haram tetap tetap haram tapi ada ada cara-cara tertentu ada kesempatan-kesempatan eh, tertentu di mana menunggu kesempatan yang tepat untuk menyampaikan menyampaikan sesuatu keindahan akan tetap menjadi indah kalau seandainya dibalut dengan cara yang dengan cara yang baik. Tapi kalau menyampaikan kebenaran tapi dengan tidak cara yang atau metode yang hikmah, metode yang yang apa nama itu yang bijaksana, ya barangkali akan membuat orang lari dari lari dari kebenaran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya dalam mengingkari kemungkaran dia adalah contoh yang paling tepat dalam dalam persoalan ini. Kadang-kadang Nabi tidak sebut-sebut ayat, padahal kesalahannya itu dosa besar. Kayak seorang pemuda yang datang, ada ada sahabat ketika itu, ada Nabi juga, lalu datanglah seorang pemuda. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi muslim yang baik tapi tolong izinkan saya untuk tetap bisa berzina. Ah ini kan menjadi muslim yang baik tapi ingin it, it, itu aja kan sudah tidak sudah tidak tidak tepat kan muslim yang baik pasti tidak. Nah sekarang dia minta izin. Kan seharusnya kan dibacakan ayat tuh kan la zina sabila. Tapi Nabi tak singgung-singgung ayat itu. Nabi hanya pegang pahanya. Sini, sini sebentar kata kata Nabi. Menurut kamu kalau seandainya ada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama kepada ibu, kamu mau enggak? Ah, enggak ya Rasulullah. Gimana kalau perbuatan yang sama dilakukan orang kepada saudara perempuan kamu? Enggak bisa, enggak mau saya katanya disebut oleh Nabi semua bagian-bagian perempuan yang kalau-kalau dia yang 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 perempuan, bibinya, saudaranya. Dan jawabannya sama, tidak. Lalu kata Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika orang lain ke, apa? ketika kamu punya perasaan seperti itu, tidak setuju, tidak suka dilakukan seperti itu, orang lain juga punya perasaan yang perasaan yang sama kan tidak ada tidak ada nggak ada ayat itu kan tidak tidak ada sebut dahulu, cuma kitabnya itu nalarnya akalnya adik diajak dia untuk untuk berfikir nah, akhirnya apa yang terjadi oh kalau begitu ya Rasulullah saya tidak akan lakukan itu maka disalami oleh Nabi Allahumma firlahu wa ahsin farjahu uh, ya Allah ampuni dosanya dan jaga jaga kehormatan. Maka ada banyak cara untuk untuk memperbaiki apa namanya itu kerusakan itu oleh Nabi yang paling hikmah itu memang adalah beliau dan wajar uh, beliau dibimbing oleh wahyu kita tinggal mencontoh saja ada hal-hal yang memang yang diperlukan itu khitab nalarnya akalnya itu kayak uh, melarang uh, rokok umpamanya ndak usah baca-baca ayat itu uh, hafal pula dia lagi ayat itu daripada karena dia antara yang merokok itu dai indah juga kan tentu hafal ya kalau kita baca baca ayatnya kan mungkin bukan ayatnya yang diperlukan di situ kitab nalarnya saja orang merokok itu egois dia bahagia di atas kesengsaraan orang lain kalau kita pergi ke ke apa rumah sakit jiwa tuh orang orang gila itu minta minta rokok dia dikasih duit tidak mau dia tapi rokok yang dia minta. Berarti rokok kesukaan? eh <laughs> uh, gitu-gitu aja caranya tuh. Kalau dibaca ayat, eh enggak ada ayatnya pusat katanya. Hai hey, orang-orang beriman jangan kamu merokok, enggak, nah, akan ada ayatnya. Uh, dibawa pada pada yang <laughs> yang yang lain dan nah, bisa juga. Nah maka ini hikmah bagaimana menyampaikan secara secara uh, hikmah. Ini ini saya kira mukawimat ya yang lain tadi sudah disampaikan ada al qudwatul hasana bagaimana seorang dai memang harus memiliki atau menjadi kedua kedua hasanah. Jangan sampai dai tetapi justru dia yang tidak dapat dijadikan dijadikan eh, contoh. Ketika mengajak kepada kebenaran, nabilah yang pertama untuk melakukannya dan ia mengajak keluarganya. Ketika ia menghal, melarang orang untuk berbuat dosa, dia pula yang pertama untuk menjauhinya dan mengajak keluarganya untuk untuk uh, tidak melakukan. Langkah itu diikuti oleh Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab kalau ambil satu kebijakan dipanggil keluarganya. Ini kebijakan yang akan saya putuskan. Kalian ikut ini. Nah, Umar bin Abdul Aziz suruh pilih sama istrinya saya kalian pilih atau atau dunia berarti ada kedua kedua hasanah dan hal-hal lain saya kira uh, tidak tidak perlu saya saya ulang lagi saya hanya mengulang hal-hal yang yang memang itu terpenting dan memang fokus pada uh, dakwah dan yang harus ada pada dai apalagi kalau kita berbicara tentang standarisasi atau sertifikasi dai maka memang ikutilah bagaimana Islam memberikan kategori kepada dai. Siapa yang pantas untuk berdakwah? Siapa yang dipantas untuk uh, disebut sebagai dai, pengajak? Disebabkan oleh memang banyak hal-hal yang sudah dangkal dan diperdangkal tentang persoalan ini di di kita sehingga semua bebas untuk uh, menyampaikan apa saja dan dengan Cara apa saja, walaupun untuk konten dan lain sebagainya, tapi pertanggungjawabannya di sisi Allah itu tetap ada. Maka, tingkatkan ketakuan kita kepada Allah, tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Setiap dosa yang dilakukan, ancamannya adalah neraka di akhirat kelak. Semoga kita semua selamat dari itu, dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai yang yang benar dai yang membawa kebenaran ada tantangan maka mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk menghadapi itu mohon maaf uh, terambil waktu agak lebih panjang saya sudah dengan Subhanahu wa wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakallahu khairan ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kedua guru kita yang sudah disampaikan tadi. Benar-benar untuk bisa menyikapi hal dalam dakwah ini, untuk lebih bisa sabar dan juga bisa lebih hikmah. Dalam menyampaikan sesuatu kebenaran, meskipun dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Taib di sisa waktu ustaz, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911. Sepertinya tema, sepertinya pertanyaan masih berkaitan dengan tema kita untuk saat ini. Untuk yang pertama kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz Ber Berkaitan dengan momen Ramadan yang menenangkan jiwa, menyejukkan jiwa, yang dikatakan adalah bulan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan sebaiknya kita tidak usah Menggaungkan dakwah tauhid, karena ini sangat sulit dicerna di bulan seperti ini, karena sudah banyak umat yang uh, disibukkan atau dibingungkan oleh berbagai permasalahan dakwah. Umat butuh ketenangan, umat butuh dakwah yang menyejukkan, saling berangkulan untuk sesama. Itu lebih dibutuhkan daripada dakwah tauhid yang sangat sulit dicerna. Ini mohon penjelasannya, Ustadz. Kemudian, poin atau pertanyaan yang kedua. Apakah berdakwah harus menyampaikan semua atau ada yang disembunyikan? Berkaca dari seorang sahabat Nabi yang tidak menyampaikan beberapa hadis karena takut akan menimbulkan polemik di umat. Jazakallahu khairan saya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. pertama, saya terlupa di awal tadi mengucapkan selamat berpuasa Ramadan yang pada hari ini adalah hari yang pertama gas miring hari kedua uh, sebenarnya berdakwah itu justru dakwahlah yang akan menenangkan sebab yang namanya tauhid digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adalah itu yang yang akan mendapatkan ketenangan allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulai kalahumul amn wa hum muhtadun orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur Adukkan antara imannya dengan kezaliman Itu ditafsirkan nabi langsung tentang makna az-zaliman di sini adalah asy-syirk inna as syirka la zulmun azim Nah, kalau ada yang merasa tidak tenang dengan tauhid, berarti dia tidak bertauhid. Kalau alasan kita sekarang tidak menyampaikan, ini adalah bab yang tidak bisa dilambatkan. Kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan takhirul bayani an waktil hajati la yajus melambatkan keterangan dari saat yang dibutuhkan itu tidak boleh karena percuma seseorang beramal lalu tidak bertauhid di dalamnya bukankah ayat-ayat hadis-hadis tentang puasa semuanya berkisar tentang tauhid <tuhid> ya ayyuhalladzina amanu kutiba arikum siyam ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa Ini juga tentang mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Walaupun ayat ini juga salah diterjemahkan. Kalau tidak dijelaskan akan keliru. Ya, orang menerjemahkan fa inni qarib berarti Allah bersama kita zatnya. Padahal Allah jelaskan makna daripada inni qarib uji budak watadai. Artinya dekatnya yaitu dekat mengabulkan doa. Orang yang berdoa kepada iza da'a ni. Apa boleh dia berdoa kepada aku? Orang bisa saja nanti mencari sarana lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang itu juga merupakan sarana kesyirikan yang harus dijelaskan. Oleh sebab itu, kaum muslim dan muslim yang dirahmati Allah SWT, dakwah kepada Tauhid adalah dakwah yang menenteramkan. Ya, Kalau ini yang jadi kalasan, Nabi sendiri berjihad dia di dalam bulan Ramadan. Nabi di bulan Ramadan berjihad. Tauhid, subhanallah. Kalau sulit dicerna, ini tidak benar. Justru Tauhid itu yang paling mudah dicerna. Buktinya, para sahabat diajarkan Nabi dulu iman sebelum belajar ilmu sebelum mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Junud Abdillah al-Bajali dikatakan dari Imam Muslim, kunna nata'allamul iman qabla an al quran Kita belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran bihi imana. Nah, konsep iman, konsep tauhid, Al-Quran dan Sunnah itu yang paling mudah. Oleh sebab itu kita dapatkan Kapan sulitnya? Setelah meninggalkan konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Seperti kata para ulama-ulama besar Ahli kalam Yang mempersulit ilmu ini Sehingga menjadi kalam ya Seperti uh, Imam misalnya Al-Fakrur Razi Seperti nukil oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Beliau mengatakan Bima maknahu Ustaz Elmi hafal ni lah apa sih orang kali ni. Ta'amal tu turuqal kalamiyata kullaha. Fama wajad tuha tashfi alilan wala tarwi galilan. Saya sudah mendalami dan mengamati dan dia sudah imam di bab ini. Tentang cara-cara metode-metode ilmu kalam semuanya. Tak kecuali dari seluruh alirannya. Pak, Pak saya tidak mendapatkannya menyembuhkan yang sakit atau melepas dahaga yang haus. Subhanallah. Kau beliau mengakui. Pak Aisyah Rotarikin maka jalan yang termudah ilat tauhid ilal iman ala tariqatu ahli hadis jalannya ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Baqra fi istiwa illa qawlahu ta'ala ar-rahmanu ala ar al-istawa. Baca. Dalam masalah sifat istiwa, ar-rahmanu ala al-istawa. Selesai. Maka diimani lah Allah istawa ala al-arsh. Seperti apa? Ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi istiwanya orang maklum semua. Oh jangan tu bilang. Ya seperti yang dilalunya. Istawa itu maknanya banyak Ustaz. Betul. Karena dia minal mutaradifat. Atau labzun mustarak. Cuma coba kita pasangkan makna-makna yang lain itu. Sesuai apa tidak? Misal. Istawa dengan makna. Istawa dengan makna. Itu istakama. Ba'dal iwijaj. Ba'dal iwijaj. Yaitu lurus setelah sebelumnya bengkok. Apakah Allah bisa dikatakan lurus dengan cara ini? Atau istawa ala suqihi yaitu kuat kokoh berdiri di atas apa nama batangnya setelah sebelumnya tumbuh. Ini kan gambaran. Apakah Allah tumbuh habis itu dari lemah seperti kita dulu? Diciptakan Allah lemah setelah itu kuat? Enggak. Allah tidak mengalami proses itu. Enggak juga sesuai makna ini. Apakah makna yang antum maksudkan dengan istawa yang maknanya banyak itu? maknanya adalah istawa dengan makna apa namanya istaula yang maknanya istaula bisrun al-iraqi min ghairi safk damin min, min ghairi sayfin wala damin mihraqi bisr ini syair syair Nasrani nih ya syair orang Nasrani Istawa bisrun ala al-Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bisrun menguasai Irak tanpa perang atau tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Tapi bisir sebelumnya belum menguasai Irak. Lalu apakah antum nak memana itu juga dengan bahwa Allah menguasai aras setelah sebelumnya tidak dikuasainya. Juga makna ini batil. Oleh sebab itu tidak ada yang setinggal lagi. Kecuali makna yang sahih. Ala wartafa. Sesuai dengan makna. Thum mastawa alal arsh. Thum mastawa ila sama Dan seterusnya. Maka demikian selesai masalah. Al-walid al-karabisi. Wabah 212. Yang darinya seluruh keluarga karabisa. Hussain al-karabisi. Pulan al-karabisi. Hafs al-far al-karabisi. yang banyak berdebat dengan Syafi'i rahimahullah. Ini semuanya juga murid-muridnya dari keturunannya. Al-Karabisi, Walid Al-Karabisi, imamnya ahli kalam. Ya, dari kalangan pendahulu. Ketika ada meninggal, beliau panggil anak-anaknya, keponakannya, keluarganya semuanya. Dia katakan, "Ata'lamu ahadan ilmi al kalam minni?" kalian tahu tidak ada ahli kalam yang lebih alim tentang saya ilmu kalam dari saya hari ini kata mereka lah lalu mereka kata atas suku nafiah kalian ragu tak dengan kalian kedudukan saya kalah lah ini usikum atas saya ingin berwasiat kepada kalian mau tak kalian terima kalau nak bala Kala. alaikum bi tariqati alil hadis alaikum bi tariqati alil hadis ikutilah cara ahli hadis dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala Karena Al-Quran, Sunnah, Ijma. Dan ini turutan dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma. Kenapa tidak usah masukkan kias? Karena kias tak masuk. Allah tak bisa diukur dengan dengan kias. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kalau bicara tentang Tauhid adalah pembicaraan yang tidak boleh lepas dari bulan Ramadan, di musim haji, di musim jihad, di musim infak, di musim salat, di musim puasa, semuanya. Karena dia termasuk barang yang tak boleh dilambatkan keterangannya. Sebab bisa membuat sia-sianya amalan. Termasuk juga nah, terjadi kerja mengingatkan umat daripada kalau itu kan tauhid kepada Allah, sekarang mentauhidkan imam kita, ikutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kalau tidak dijelaskan juga akan seperti yang kita lihat alami hari ini. Kalau tidak dijelaskan, Banyak sekali hal-hal yang membuat kita berbelok dari jalan yang awalnya harus kita ikuti. Tadi saya katakan di awal tadi, hari ini, hari yang pertama, garis miring hari kedua. Ini kalau tidak diingatkan, <laughs> kalau saya melihat pemerintah menyerah, MUI berikan obat seperti dokter umum. Dokter umum pada umumnya ya seperti dokter umum obatnya paracetamol semuanya obat paracetamol apa obat sakit kepala paracetamol sakit perut paracetamol luka paracetamol ya migran paracetamol sakit asam urat paracetamol semua paracetamol ya, apa maksud saya ya saling memahami saja ini kan masih kerangka perbedaan subhanallah kita inginnya berharapnya ulama-ulama besar itu menjadi dokter spesialis. Bukan hanya membuat penenang, tapi penyelesaian masalah. Sumbernya akarnya di mana? Akarnya di mana? Saya lihat akarnya meninggalkan sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ikutan kita ditinggalkan dengan alasan ini dan itu. Akhirnya yang naik adalah ego-ego akademis, ego dari keilmuan dan mungkin juga akan masuk kepada ego ormas dan sebagainya. Maka dan kadang-kadang yang dibawa-bawa seperti kita-kita ini korban aja. Ya ingin sebenarnya, eh, ingin kita sebenarnya aman, nyaman, damai, tentram. Tapi akhirnya enggak juga. Akhirnya simpul semuanya parasetamol, parasetamol, parasetamol. Nanti pas apa hari raya kambuh lagi sakitnya. Dikasih lagi parasetamol. Ya gimana nanti? Ikhwan, khawat yang dirahmati Allah SWT. Awak sholat terawih tiba rombongan takbiran di tempat masjid. <laughs> Demi Allah ya, baik yang takbiran melihat orang sholat terawih atau yang sholat terawih melihat orang takbiran pasti ada yang terganggu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Yang takbiran menyalahkan yang sholat terawih, yang terawih menyalahkan yang takbiran. Pasti. Ini adalah api dalam sekam kaum muslimin. Memecah cah Allah musta Semoga Allah berikan para ulama yang bisa menegaskan yang bertindak sebagai dokter spesialis yang bisa menyelesaikan dan juga peran pemerintah dalam ini juga perlu ketegasan karena umat ini disatukan dengan mereka. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Wabillahi taufik. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya kira tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita dan karena ini adalah masalah yang penting krusial jadi saya ingin menambahkannya sedikit. Kalau tadi dikatakan bahwa dalam Ramadan ini tidak usah bicara tauhid karena itu akan eh, apa tadi? ribet atau sulit atau sulit untuk dicerna tidak menenangkan saya kira itu eh, sangat tidak betul. Ramadan itu sebuah ibadah dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak bertauhid. Tidak ada jaminan masuk surga oleh puasa, oleh sholat. Jaminan surga itu ada pada tauhid. Seandainya orang sudah bertauhid, lu mati dia, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bisa dapat surga. Karena ada salah seorang sahabat yang masuk baru saja masuk Islam, dia ucapkan dua kalimat syahadat, lalu datang perintah perang dan dia ikut dalam jihad dan wafat. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Baru dia paginya masuk Islam, datang perintah jihad, mana solatnya, mana puasanya, mana hajinya, mana zakatnya. Kalau bertauhid, jaminan surga ada, pasti. Tetapi ibadah murni seperti puasa akan terhapus semuanya kalau tidak bertauhid. Lain asyrakta layah batanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah semua amalan kamu. Oleh karena itu, pada saat berpuasa ini, justru tauhidlah yang harus dibenarkan agar semua amaliyah kita dalam bulan Ramadhan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya hubungan antara asyam as dengan tauhid itu sangat erat sekali bahkan tidak bisa dipisah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja melihat hilal langsung dia ingatkan kepada tauhid. Apa ungkapan Nabi ketika sudah melihat hilal itu? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa rabbuna wa rabbukallah Ya Allah jadikanlah kedatangan hilal ini membawa keamanan dan keimanan iman dan keselamatan serta penguat Islam dan jadikan kedatangan bulan ini membuat kami mendapatkan taufik dari engkau ya Allah untuk semua yang engkau cintai dan engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan rabb kamu wahai bulan. Jadi kamu di situ adalah bulan. Rabb kami dan rabb kamu wahai bulan adalah Allah. Sungguh ini adalah lafaz tauhid. Belum belum puasa itu baru baru nampak tanda-tanda bahwa besok akan akan puasa. tapi Rasul kita mengingatkan langsung kepada kepada Tauhid. Rabbuna wa Rabbukallah. Rabb kami, Rabb kamu, semua Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bulan sudah mematuhi perintah Rabbnya untuk muncul, karena bulan juga dapat perintah untuk muncul. Dan kita sebagai hamba Allah juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi ingat, harus didasarkan kepada tauhid yang tidak dicampuri sedikit pun oleh oleh kesyirikan. Jangan sampai nanti ketika datang bulan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, semangat untuk berbuat syiriknya juga semakin besar. Niscaya semua amalan-amalan Ramadannya akan akan terhapus. Oh, sulit untuk dipahami tadi sudah disampaikan sangat mudah dipahami. Kapan tauhid itu sulit dipahami? Kalau dipahami tidak lagi dengan cara yang dipahami oleh Rasul dan dipahami oleh para sahabat. Kalau dengan cara yang dipahami Nabi kita dan dan para sahabatnya sangat mudah. Allah sebutkan kita percaya. Nabi kita menyampaikan kita imani. Kapan muncul nanti kesulitan dalam bertauhid? Kalau sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah dipertanyakan. Ketika dikatakan wa ya rabbika zul jalali wal ikram maka kekallah wajah Allah. Muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini wajah di sini jariha atau tidak jariha? Apa jariha? Anggota tubuh. Istilah jariha untuk Allah pada masa dulu tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Mereka hanya beriman dan percaya. Dan yang pertama kali percaya itu adalah Rasul kita yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajihikal Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Izinkan nanti saya menikmati, memandang kepada wajahmu yang mulia. Rasul bersama sahabat duduk-duduk nampak bulan purnama apa kata Rasul satarauna rabbakum kama tarawnal qamar la tadamuna fihi la tadamuna fi kalian akan melihat kepada rob kalian sebagaimana kalau melihat kepada bulan bulan purnama itu ini tidak sedang menyerupakan Allah dan bulan purnama tapi sedang menyerupakan bentuk atau cara melihat bulan ada di atas Berarti Allah juga di atas, dan semua mereka percaya kapan menjadi sulit. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan "kalam" yang ada dalam ilmu kalam, apa contoh pertanyaannya? Itu berarti berarah atau tidak? Itu kalau dibilang melihat Allah, itu apakah melihat kepada satu arah tertentu atau tidak? Ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Sahabat hanya ber, beriman, kemudian mereka berharap akan nanti melihat wajah Allah di hari di hari akhir uh, di di hari di, di, di uh, dalam dalam surga. Karena Quran juga mengatakan, Ujuhun yauma idzin nadhira ila Rabbiha Wajah orang-orang beriman hari itu berseri-seri cerah sekali ceria. Kenapa? ila kepada rabbnya dia melihat orang-orang yang menolak dibuat-buatnya makna lain oh yang dilihat itu bukan Allah tapi maknanya intizarus sawab menunggu balasan karena nazar di situ bermakna intizar kan kan itu saja tambah lagi orang-orang mu'tazilah menapikan sama kali sama sekali untuk melihat kenapa karena dulu ketika Nabi Musa meminta eh uh, 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 ini uh, apa uh, uh, arini anzur ilai apakah kata Allah lantarani engkau tidak akan bisa melihatku apa kata orang mu'tazilah lan yang ada di situ itu nafyul mustaqbal sampai ke hari akhir karena tidak mungkin melihat berarti Allah sendiri yang menafikan tapi mungkinkah nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil Ketika Nabi meminta untuk diperlihatkan wajah, berarti itu bukan mustahil, cuma di dunia tidak. Nanti deh, nanti di akhirat nah, begitu pemahaman ahli sunnah orang-orang yang sekarang mengaku uh, apa namanya itu bahwa tidak akan pernah bisa melihat Allah. Karena itu, nanti berarti wajah, berarti berarah, uh, berjisim, dan lain sebagainya, kita khawatir. Jangan-jangan di akhirat kelak tidak menikmati untuk melihat Allah Swt. Dan itu kerugian yang luar biasa. Karena nikmat memandang kepada wajah Allah itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Lebih besar nikmatnya daripada nikmat surga. Nah, oleh karena itu agar tidak sulit dipahami, jangan cari cara lain. Jangan berbelok-belok dalam memahami Allah. Pahami sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran pemahami dengan apa yang ada pada hadis Nabi tanpa mencoba untuk mengkelok-kelokkannya kemana-mana, menganalisanya kalau begini jadi begini, kalau nanti begitu jadi jadi tidak pas begini lain sebagainya, itu barangkali untuk makhluk bahkan makhluk saja tidak pas untuk diterapkan semua semua kaidah-kaidah seperti tadi. Mari sama-sama kita mudahkan dalam beragama ini. Agama ini sangat mudah. Mudah dalam berakidah, mudah dalam ber, dalam bersyariat. Orang saja yang kadang-kadang mempersulit dirinya dalam ber, dalam beragama. Maka ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh alul kalam, memang banyak mereka yang kembali dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Karena apa yang mereka lakukan berujung pada kebimbangan-kebimbangan, nah, ya, itu itu disebutkan oleh Al Aziz Ibn Abi Salam dalam syarah uh, Al Hakidat Tahawiyah. seperti tadi Imam al Razi, uh, Ibn Abil Izz, uh, Al Juyani, Al Juyani pun di, disebutkan di situ ungkapan dia itu, uh, saya wafat. Ha anazah katanya. Jadi setelah dia sebutkan penyesalannya, tinggalkan itu semua. Ha anazah. Ini saya yang wafat ala akidati ummi. Wafat di atas akidah akidah e, ibu saya. Karena ternyata dia telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh oleh e, ibu e, mak-maknya sendiri. E, Imam Ar-Razi juga juga seperti itu. Untuk isbat ini ayatnya ar rahmanu 'ala al Untuk nafi ini ayatnya, Jadi isbatkan keberadaannya, nafikan keserupaannya bahwa dia tidak serupa dengan apapun itu harus di harus dinafikan. Sekira itu ya, tapi ada yang kedua tadi apakah? apakah berdawah, uh, ada hal-hal yang dalam bentuk kebenaran tentu tidak boleh kita menyembunyikan. Dulu Huzaifah Ibnul Yaman itu diantara sahabat yang sering diberikan hadis-hadis oleh Nabi gitu saja. E, bolehkah saya sampaikan ini? Kata Rasul tunggu dulu nanti mereka akan bersantai-santai nanti dengan dan mengetahui itu. Itu bukan berarti melarang untuk menyampaikan, tapi menunggu saat dimana tepat untuk di, disampaikan. Pada akhirnya memang Huzaifah, kalau tidak disampaikan dia akan merasa bersalah. Maka sebelum wafatnya dia menyampaikan. Oleh karena itu, kita pun sekarang al-haq kalau memang itu jelas dalam Quran dan Sunnah, maka perlu untuk kita sampaikan, cuma mungkin dengan konsep hikmah tadi, ada hal-hal yang barangkali perlu ada agak direm sedikit, ada yang digas tapi ada yang ada yang perlu direm dalam dalam menyampaikan, bukan untuk menyembunyikannya. Kalau untuk menyembunyikannya tentu tidak di, dibenarkan. Mungkin ini sisi ini mungkin Ditambah sama guru kita Saya sudahi, terima kasih Nah, Fadl Sen jazakumullah khairat Untuk poin yang kedua tadi Memang eh, ada perintah dari Nabi Alayhi salatu wassalam Itu khatibun nas ala qadri ukulih. Ada beberapa hal Yang tidak bisa diterima Oleh akalnya orang-orang awam Atau bisa saja Orang yang baru masuk Islam Saya ingat cerita salah seorang dokter Muhammad Abdul Karim Al Kadeer dari Arab Saudi, beliau pernah menjadi Dai di Afrika melalui salah seorang mahasiswa kita atau tamatan universiti Islam Madinah seorang bupatinya ingin masuk Islam, tapi di sana itu pangkat bupati tidak lebih tinggi daripada pangkat kepala suku, adik nah, kepala sukunya. Jadi. apa namanya jabatan kepala suku tuh lebih ditaati orang daripada jabatan bupati. Tapi sekarang dia bupatinya dia kepala sukunya. Dia masuk Islam. Karena orang seperti ini kalau masuk Islam diharapkan banyak yang akan mengikutinya. Di bawahnya di sukunya ada kurang daripada 35 ribu orang di bawah kenalinya sukunya. Jadi diundanglah Syekh dan juga dari perusahaan ke kekedudaan bersyarat Saudi. Uh, di saat Orang itu hadir ramai sekali, 35 ribu hadir. Karena mereka menganggap ini momen momen besar itu, momen yang ini. Melihat ramainya orang datang, seperti kisah Heraklius. ya dia sudah yakin mau masuk Islam, tapi melihat orang tidak ini, akhirnya dia tidak jadi. Akhirnya dia tak keluar-keluar. Ditanya sama sih pamanmu kena ponakannya kenapa Pamanmu tidak keluar tanya ke dalam katanya saya undurlah dulu masuk Islam tidak jadi sekarang orang sudah berdatang tamu-tamu undangan ke negara sudah berdatang lalu kata Syekh ini nak kiai ini dah dai diperlukan jadi kan dai itu harus punya kecerdasan ya kecerdasan mencari solusi dan tentu saja ini dari ketakwaan seorang Nah, jadi dia tidak bisa. Dia ingat doa Nabi Ibrahim. wajal tahwi Jadikan hati-hati manusia. Dia tak sebut hati orang beriman, ya hati manusia tahu ilaim. Ingin untuk sampai ke Makkah. Maka dia tawarkan pertama. Kalau pamanmu hari ini tetap bersahadat, saya janjikan dia haji ke Makkah gratis pada saya berkata, dia bilang saya dia nyampaikan saya belum ada jaminannya waktu itu belum ada duitnya kan tapi dia berani kan makanya kadang-kadang kita saya kadang niru-niru juga Ustaz. ada hal-hal yang saya tidak punya sama sekali tapi saya jamin aja dulu siap insya Allah tapi selalu ada kemudahan itu yang pertama yang kedua saya ajak, -ajak ziarah ke masjid Nabawi ternyata luar biasa mendengar itu berkata hatinya yang ketiga saya bisa insya Allah pertemukan dia dengan gubernur Mekah dan gubernur Madinah tambahlah dia atasan kita kan lebih tinggi alhamdulillah mau dia mendengar Mekah itu subhanallah itulah barokatnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam di atas tauhid ya di atas tauhid yang diajarkan Allah Subhanahu taala al hanifiyah eh, apa namanya eh, imamul hanifiyah imamul hunafa lalu akhirnya dia masuk Islam nah, ini contoh sesuatu yang belum waktunya disampaikan ketika masuk Islam dia bisik melalui penerjemah. Syekh, bisik sama saya kan. E, biasanya kami acara-acara besar ini ada tampilan kolosal, tarian. Kata Syekh, silakan. Ini boleh-boleh dilarang ini sih. <laughs> silakan. Saya tidak nanya seperti apa anda. Pokoknya ini silakan. ndak Yang penting dulu selamat tauhidnya ini dulu. Sah. Nah, silakan tampillah. Wallahi kata Syekh, "Ma ra'aitu <tuk> ya yani raksan arwa minhu <ganti> jadi luar biasa tariannya tariannya luar biasa katanya pokoknya tarian Afrika lah maka saya, saya anak pun masih ingat. makanya banyak para penari penari ke, uh, apa yang fenomenal itu memang dasarnya dari Afrika sih masalah saya jadi ingat kata seorang dai pula bahwa di tempat-tempat miskin karena mereka miskin rakyatnya kreatif untuk membuat hiburan Kreatif ya, adalah hiburan. Makanya antum kalau nak tahu lah apa namanya hiburan, pilih-pilih hiburan memang di negara-negara miskin banyak. Baik lawaknya, nyanyiannya, tariannya, sah banyak nyanyiannya. Nah, jadi mereka itu memang ahli. Tak lama da'i yang tadi yang menyebabkan dengan daya sebab masuk Islamnya siapa tadi bupati itu bilang saya masih Ini kan laki-laki tampil semua seperti lagi. Turun perempuan. Tolong saya sampaikan jangan. Dia bilang lebih itu. Tolong sampaikan jangan sampai turun yang wanita. Kata saya uskut. Diam. Hazabak, dia <laughs> Ini nanti. Itu tugas kamu nanti. Itu katanya. <laughs> jangan sekarang dulu. Soalnya sebuah kejadian. Ikhwan, kaum ke muslimin ada 10 orang teknisi dari Korea Selatan. Bekerja di Arab Saudi. Dibawalah masuk. ke dalam masjid untuk mengumumkan Islamnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang semangat tapi kurang ilmu. Semangat, kurang hikmah dan ilmu. Dia bilang, ini siapa pula yang masuk masjid yang sipit-sipit? Dia bilang, orang Korea Selatan mau masuk Islam. Terus, sudah di sunat tak apa belum? <laughs> sudah sudah <berusaha> apa <atau> belum? <laughs> Lalu, <laughs> yang apa yang akan masuk Islam itu bertanya apa sunat tu katanya yang penternya mana apa pula terjemahin letter letter pula dipotong <laughs> akhirnya mereka tidak jadi masuk Islam satu pun dia takut mereka ini belum waktunya ikhwan ini perlu pendekatan lagi persuasif sama dengan tadi syekh tolong jangan sampai penari perempuan masuk bahaya syekh karena dia tahu kan tarian mereka tapi kita syekh uskut laisalan bukan waktunya sekarang kita aja pun dia masuk syahadat tadi sudah sulit kan tambah ini lagi semua dilarang nanti akhirnya Syekh juga terpaksa di karena ini adalah takhirul ta bayan ila waktu haja atau membabi irtika bi akhaf keadaan manapun yang penting mana yang lebih salam, yang lebih dibutuhkan sekarang menyelamatkan syahadatnya atau menghilangi kemungkaran tarian tadi pasti syahadat lebih berharga makanya kembali lagi soal pertama tadi bahwa Tauhid adalah hayat, kehidupan dari awal dakwah sampai akhir dakwah ada yang mengatakan Nabi berdakwah Tauhid hanya di Mekah, di Madinah tidak, keliru Nabi sampai menjelang matinya mengingatkan Tauhid, ya seperti hadis Abu Musalama, mereka melihat ada gereja di Habasah, di dalamnya banyak gambar-gambar, lalu dia oleh Nabi SAW, ulai sirarul khalq mereka adalah seburuk buruk makhluk. Apa sebab? Izamah tamin hum rajulun salih. Bano alih masjid. Apabila mati orang salih dibangun masjid. Dan ini yang banyak ditiru oleh kaum Muslimin hari ini. Ada wali. Kemudian wala ufiha tetil kat tasawir. Dan lalu mereka meletakkan gambar-gambar itu. Nah kita hari ini di mana tempat-tempat ibadah banyak gambar-gambar syih dan wali kita. Yang ditiru siapa? adalah orang-orang yang kata Nabi ulaika syirarul khalq adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, apakah ini akan diamkan? Tidak. Jadi ada hal yang tidak pada saat dia sampaikan dan ada hal yang memang wajib saat itu disampaikan, enggak boleh dilambatkan. Maka ada dua kaidah, ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan krusial itu tidak boleh dilambatkan. Ada pula takhirul bayan ila waktil hajah pada waktu melambatkannya pada sampai pada waktu yang dibutuhkan itu dibolehkan. Dan ini terjadi pada Joseifa juga terjadi tentang hadis-hadis fitnah terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan inna Abu Hurairah kisah ini lam yaftah aduhuma liannahu iza fatah kutiat hazir yaitu saya Abu Hurairah punya dua kis dua kantong satu kantong belum di sampaikannya kalau dibuka ini leher-leher ini putus artinya hadis-hadis fitnah tapi apakah disembunyikan tidak disampaikannya pada saat yang sudah yang sudah bisa disampaikan Allah taala alam nah kita juga dalam berdakwah ada masanya ini disampaikan ada masanya belum disampaikan dan tidak semua yang disampaikan itu mesti pula disampaikan kepada kita semua. Kadang orang kapan ya huruf sisi ulama-ulama ini diam saja tidak pernah pernah menasihati pemerintah kan itu kan? Nah kata Syekh Ustaz Amin Rahimahullah, andainya saya menasihati raja harus saya laporkan ke kalian. Tidak ada kewajiban melaporkan kepada masyarakat. Sebab kalau dilaporkan dengan secara terbuka dua kemungkinan raja ikut orang-orang sekuler bilang gara-gara gara-gara syekh saja raja di apa ni kalau bahasa kita diatur sama diatur sama sama ulama kalau dia tolak lebih parah lagi dasar pemimpin yang zalim hanya mengurangi nilai pemerintah di mata masyarakat oleh sebab itu maka sebaiknya uh, apa maka ada hal-hal yang bisa disampaikan terang-terangan ada yang tidak mesti disampaikan secara terang-terangan ada yang mestinya hari ini sampaikan seperti tauhid tadi dan masalah-masalah terima atau tidaknya amal dan ada yang kalau tidak berpengaruh pada amal ditolak atau diterima maka boleh dipilih waktu yang lebih tepat tempat yang lebih tepat dengan cara yang lebih tepat dan itu adalah hikmah seperti kata Imam Al Ghazali rahmatullahi alaih. terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan sir untuk jawabannya dari dua pertanyaan yang sudah masuk tadi di 0821749099911 terkait tema atau bahasan kita di diktat di satu Ramadan 1445 Hijriah di kesempatan hari ini. Sepertinya itu pertanyaan terakhir atau momen terakhir yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Jazakumullah khairan sir, untuk ilmu dan juga waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga dikabarkan kepada keluarga terdekat kita. Afan untuk semua salah kata nakilah bicara insyaallah pekan depan jika waktu memungkinkan kita akan bersama lagi dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara.